setelah dipakai mobil ini ada terus pokoknya gak nyaman tuh bos, iki kendalanya. Oh, ini gak boleh bos, kunci seperti ini ya, gak mati terus. Ini kodak. Nah, ini loh. Ini barangnya. Nah, ini copot dong, Lik. Cukup gini tuh, cukup gini tuh. Stand tuh ya? Stand tuh, pasang sisan. Settingannya gitu. Settingannya begitu. Sudah di set, dirancang gitu loh, ini loh, hampir patah. Tapi yang rata kanan kiri gini supaya rapet tuh kan patah akhirnya kan seperti. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Halo bosku, halo Lek, ketemu lagi Lek karo wong ganteng Lek. Impu dikasih impu mas. Ini loh bos, saya ada kerjaan mobil L300. Ini baru beli bos, 1 bulan yang lalu ini baru beli ya. Setelah dipakai mobil ini ada terus pokoknya gak nyaman loh bos, ini kendalanya kunci kontak ini loh, starter ya. Nah ini pokoknya jalan bos, kalau jalan ini sering lepas sendiri gini loh. Nah kalau jatuh itu nepak-nepak no mana kuncinya ya, karena banyak kunci-kunci tuh. Dan ini ya karena baru 1 bulan dapat bos, bingung bos karo kulino. Ini enggak boleh bos kunci seperti ini ya, enggak mati terus. Ini lepas ya, harusnya posisi on starter ini, posisi mesin hidup enggak bisa dicabut normalnya bos tuh. Ini sudah rusak akhirnya ya. Kalau perjalanan muatan ini sering jatuh loh bos, jatuh ini. Nah kalau mau matikan nyari-nyari ini, wah yo bahaya leh, bahaya. Bisa matikan bos. Harusnya kan posisi mati gini baru bisa dicabut, posisi lock gitu, posisi lock baru bisa dicabut. Nah, ini ndak, gini yo bisa on yo bisa. Mesin hidup ya cabut iso lower. Nah, harusnya posisi lock ini baru cabut. Nah ini bahaya bos, ini bos tolong lagi. Nah ini bos, halo Pak Man, kita keluar jaman. Ini bos, kebanyakan gantungan nggak boleh efeknya kunci nih kono dol karena kebanyakan gantungan ini enggak oleh bos. Akhirnya kan baru 1 bulan dapat bos, akhirnya dibelikan baru ini loh bos, supaya enak tak jelas no fungsi ini kan. Iki lock, posisi lock bisa dicabut. Kalau ACC itu aksesoris, fungsinya untuk tip korek gitu. ACC gini set ini kan buat nyetel tip apa korek itu jalur ACC, gak bisa dicabut. On ya gak bisa dicabut. Starter ini ya jreng kan kembali ke on lagi, gak bisa dicabut. Nah, bisa dicabuti posisi ini lock kunci. Nah maunya orangnya ya gini, pas posisi mesin mati tok baru bisa dicabut dulu bos. Itu enggak, posisi gini lepas ini udul lho bos. Jadi ini sing rusak akhirnya sini nih, kalau kebanyakan kuncinya ini enggak oleh. Jadi harusnya kunci ini gantungannya ya ini aja tempat di STN. Kalau ngene iki ya pelanggaran akhirnya kodak ngene bos, sing rusak gini ini bos. Di solusinya ini nanti kunci ini bos yo, dikasih gantungan kunci kita ae. Kalau banyak gini efeknya nanti gini dol, ganti saset ini gini mahal bos. Iki bongkari wangel bos, masangnya gampang ini bos. Terima kasih loh bos, cerita nih bos. Akhirnya dibelikan kunci 1 set ini. Karena ini bos, ini ya
Iki mesin hidup. Mesin hidup. Kodak-kodak luger. Bingung Pak supire gak nyaman. Solusi terbaik ganti kunci gini, Bos. Tutorial Bos. Ini Bos, cara masangnya ini harus dibongkar, Bos. Oh, ini lo Bos, posisi on, Bos. Dimatikan dulu, Bos. Posisi on ininya bisa dicabut ya ngelule, iki harusnya. Nah, posisi off ini cabut. Yes. Ah, ini mobil baru dapat, Dik. Siapkan kuncinya, Dik. Itu. Siap bongkar. Siap bongkar. Ini rada masange rada angel. Sulit. Rada sulit masange, Bos. Nyopotnya rada sulit. Di syuting ini ya. Ya ini aja, Bos, dikerjakan, Bos. Ya, iya, yang di syuting setir ini. Ya, setir aja. Bukan gias yang di syuting ya. Bukan. Ini, Bos, cukit ini, Bos. Caranya, Bos. Cukit. Ini ilmu yang dibagikan, Bos. Ben iso kok Pak Drepre, ben ilmune bisa bermanfaat, Bos. Ngelepas setir iku, Le. Muri ini jangan dilepas semua, Le. Nanti kejedot no, mukamu gini, Le. Kali kan kadang gampang, kadang susah setir ini. Le mbok lepas, Le. Wah, wis. Ilang mukanya. Le nasibe apik ya, mbukake gampang, le angel ngowen iki. Suak no, Le. Soale yo ilmu itu harus disampaikan oleh harus lo kira kira iya, kalau gini cedua ini kadang ngene Bos. Jadi posisi jangan diambil dulu, kalau wis enak ini dilepas lo Bos. Lho wis enak ini wis gampang lho. Cabuti ya, cabuti kan lurus gini. Iya. Nanti masang ya lurus. Jangan ini nanti istri menceng. Ilmu. Ilmu isen ketemu. Iki lo copot. Gampang asli ini. Nek iso. Iso ya semaput. Lan ungkrek-ungkrek. Daute akeh sing dol. Jao lo li. Yono, yono. Sono. Ilmu itu ya dibagikan oleh lek. Rambok bagikan ya kak bermanfaat nih. Lo copot, ini dol. Yono. Ini wis sudah tua, Mas. Ini mobilnya wis tuwa tahun ini. Kita Bos. Iya, Bos. Pasak re, Bos. Wis, wis. Pasak re, Bos. Bos. Hah? Bos. Ngopi dulu. Wis ngopi orang Lek. Sudah. Ngopi iki ben gak salah paham. Kowe nalek kopi ini Lek. Bocor apa enggak gelas itu? Enggak, boleh diombe. Li, cabut Li. Cuman delok niki, Pak. Wis. Delok api ini. Iya. Sampeyan ketok iki mbuka iki. Yo. Yo Pak Gio wingi nane nyuting gak ketok aku ya, Li. Woi, cilik nyantol iki. Asli copot iki kok pedot iku anu iki. Dot, asline melok sing iki. Iya. Ngene nyantol. Wis. Dicopot sik, Bos, carane. Dicopot sik. Apa jenenge? Saklare. Beli nyala lik, beli nyala. Ngene nyala lik. Beli jos. Oh, Bos, banyak ngene-ngene ane, Bos. Karena ya wis lama iki. Selama itu kok bisuwe Pak, bisuwe. Umur itu Asian. Kontake ucal-ucul ae. Yo sakno lek supire. Ah.
Sabut iki soket e. Wah. Iki lho kadi solas iki. Apa iku? Tabel jemper. Biasanya soket e ngebong. Iya kapur iki lho. Banyak kapur-kapur iki lho. Gitu non, kata ya. Lho, banyak kapur-kapur iki akhirnya di jemper-jemper ngene iki, gak ngono gak nyala. Lho, banyak kapur-kapur iki harus dikasih oli, Lik. Lho, bahaya iki. Iki sebentar lagi gak nyala lho. Banyak jamur-jamur lho. Ya untungnya dibongkar iki. Baik lho, Bos. Baik lho. Ah iki kan lho modelnya bulat gini. Jadi ini harus di drip atau di battle atau dipahat. Lagi yang sulit itu ini, Lik. Tapi yo gampang, Lik. Gampang ae, cok angel-angel. Pakai iki yo. Battle. Lu. Tangannya mana? Iki megangnya harus begini ini. Yo. Oke. Ah, iki lho, Bos, di battle. Di drip. Harus di battle, Lik. Di battle, di battle. Kalau enggak di battle deh enggak iso. Nah, lu muter. Nah, ini lho. Ini barangnya. Nah. Nah. Ini lho model ini. Ini kalau di battle enggak iso. Kasih tahu impunya kuncinya ini nih, pakai betel pahat, kunci P pahat tuh, oh, bunder dua Lik, enak-enak Lik, jangan lagi-lagi ya tuh pokoknya bangga dilayani Lik. Nah, ayo kan kena yo. Ah, kena Lik. Sawak dhewe. Pantang menyerah. Ah, wis muter ge enak iki. Ha, di on jeberno ngene ae. Lho, gampang Lik. Yo. Iki Lik barang e. Dimatikan ae Lik. Iki kontak e lho, kabel Lik, kabel ngene iki jemperan Lik, ngelu Lik. Oh. Lagi lo bauti, lagi lo bauti, bauting bikin ngeluh gitu, bauti, ini madut gitu, oh ya sampai, lagi lo, bauti di battle lame ngeluh, yos kesalahan nih kita lep, gantungan nih, penyakit nanti nggak usah gantungan ini cukup STN iki ae, kita ganti Lik. Ori iki Bos, mulai tahun piro iki? Nanti baru Bos, gantine gampang Bos. Gantine gampang. Nah, ngene iki tole. Ngene iki lho, ana tenggoke iki lho. Nah, masuk lho, ini Bos. Oke, gantine iki. Nah, kan lubang iki. Masuk lubang gini. Ngono tok. Tuh, selap. Nah, iki tinggal gini tok, Lik. Iki atas iki, tangkone skakel iki. Nah, iki atas ini. Oh. Masangnya gampang karena kuncian. Iya. Iya, Lah nek bongkar iki, hai, mumet, Lik. Nah, tenan. Lik kunci ku 8, Lik. Ini. Ayo Bos, masangnya gampang Lik. Gini tok. Cet. Cet. Lek iki copotno Lik. Cukup gini tok ae, cukup gini tok ae. Stand tok ae. Masang sisan. Nah, ini Bos, ini kan gini iki. Harus dikasih oli atau stempet iki kering. Beringi. Ya njopo oli yo. Njuk oli Lik. Iki diuleni sisan. Ngomong dibuka ya. Ngomong dibuka. Iki gini Lik, iki masuk sini. Kabel kontak iki.
tak praktek mangan ini. Is dikontakon. Nyala. Starter. Nah, gini lho, posisi-posisi isen hidup enggak bisa dicabut. Nah, ini lek kamu kasih bandul yang gantungan kunci sing berat nanti ini lodo. Nah, ini bisa lagi. Ini posisi gini ya mati ini lho enggak bisa cabut. Harus posisi lock ini. Cabut. Nah, ini Anda kasih gantungan yang berat. Nanti ini lho gigi ini rusak. Kalau gigi ini rusak, akhirnya ya posisi gini nih lepas karena ini sudah kena getaran-getaran gigi ini halus. Nah ini bosku, nah ini yang paling penting ini ya. Ini ilmu ini bos, ini dikencengi ya. Dikencengi sampai murnya ini patah, sampai bautnya ini patah bos. Dikencengi yang rata ya kanan kiri ini. Sampai patah bos. Nah, loh ini sampai patah bos, harus sampai patah karena ya wis settingannya gitu, settingannya begitu sudah di set, dirancang gitu loh, ini hampir patah ya, tapi yang rata kanan kiri gini supaya rapet tuh kan patah, akhirnya kan seperti aslinya gini ya. Ini dibuang, ini patahannya dibuang loh, buang bos. Ilmu ya bos, kalau nggak tahu ya ngeluh le. Loh, ya kan sampai patah gini loh seperti aslinya. Nanti kalau membuka ya mbetel-mbetel lagi. Kalau masangnya gampang. Settingan pabrik iki, bos. Tuh. Ya kan? Nah, ini nanti di kalau membuka ya dibetel, kalau masang ya gini sudah rapet ini. Sudah rapet. Oke. Okay? Kalau rapet ini patah. Ukurannya, bos. Sudah diukur. Ini dibuang iki, bos. Oke. Okay? Wis ngene bos, tak komplitane dulu ya biar cepet. Tak komplitane dulu bos, oke? Okay? Ya ini bosku, sudah tak pasang bos, sudah tak kompliti lagi bos. Nah, ini lho bos tak kasih tahu infonya. Ini kan baru nih kontaknya, sak dompol baru. Nah, ini yang dipasang ini. Ini kunci yang baru bawaannya ini. Karena aslinya isi dua, ini satu buat serep. Nah, ini yang kunci lama. Kunci lama ini untuk pintu gitu bos, untuk pintu, jadi diikutkan kunci yang ini kan juga buat buka tangki loh, tangki bahan bakar, jadi diikutkan ini pokoknya seperlunya saja. Ini yang kunci baru, yang ini kunci baru kan dapat dua, yang satu buat serepan ini loh bos. Jadi jangan banyak-banyak bos. Nah jadi jangan ini bos. Nah, ini tadi itu loh dibuat gantungan kunci. Nah, ini loh kunci ndak terpakai ini loh, kelihatan kan karat-karat ini. Ini kunci apa? Ini dibuang saja karena kan nggak dipakai. Intinya jangan dibuat gantungan loh bos. Disimpan juga boleh, tapi jangan diikutkan gantungan kunci, bahaya nanti coplak loh bos. Nah ini kan kalau posisi lock ini bisa dicabut, kalau posisi gini-gini on, posisi ACC on kan nggak bisa. Kalau gantungannya gini nanti ya mudah lepas, kalau kita nyetir ini lepas jatuh ke bawah, kalau waktu matikan kan nyari-nyari gini kan gak masuk le. Jadi infonya yang ngono le, jadi gantungan kunci ini cukup STN dan kunci seperlunya gitu loh bos. Jangan yang berat-berat ini le, bahaya yo, ngerusak kunci. Kalau ngerusak kunci akhirnya ganti le, ganti deh yo, gak masalah ganti, tapi yo supiri le bos, le kunci ini lugur, bahaya nyari-nyari ini le. Kalau matikan kan kerepotan le, yo wis gitu aja yo videonya ya, cara ganti kunci kontak, juga info-info tentang gantungan kunci lho lek. Semoga bermanfaat videonya bosku. Terima kasih, thank you, matur suwun bos. Jangan lupa subscribe.